Ini dikasih jagung. Ini anaknya lapak kelaparan, tapi saya kalau di ini Kang, separuh-separuh Kang, jangan disini. Ya udah dimasak ini. Nah. Tapi jangan ngebuka ini nih. Ini nih, ini rajanya nih. Aduh, ini kotor nih, guys. Nah, ini nih yang anaknya. Bentar, biar dia ambil dia. Digendong, ya Allah. Nah, lucu banget anaknya, ya Allah. Ya. Buat manusia yang ngebuang bayi, ini monyetnya, monyet aja. Hey. Anaknya digendong. Hey, ya. Iki lo. Kamu malu ya di syuting kamera karena kamu monyet. Lucu digendong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Mas Awi. Kali ini saya bersama Kang Alman dan Suherman Video, dan kali ini saya berada di puncak gunung yang ada di wilayah Al-Hadza, dan Masya Allah tabarakallah dinginnya cukup luar biasa. Dan kali ini saya akan melihat bagaimana sih reaksinya ketika monyet-monyet yang ada di puncak gunung ini diberi makanan, apakah mereka apa ya, lebih bersahabat atau bahkan mereka lebih garang. Oke, seperti biasa sebelum melanjutkan nonton video ini, silahkan like dan subscribe untuk melihat kabar-kabar terbaru yang ada di Arab Saudi ini, wabil khusus yang ada di Kota Mekah. Oke guys, jadi kabutnya turun ya. Jadi kabutnya ini turun, dan nanti saya akan memberi makan monyet bersama Kang Alman, dan bagaimana reaksinya nanti. Kang Alman ini ternyata penakut sama monyet ini ternyata. Ini kan buat keselamatan, Mas Awi. Ya, iya, makanya kita nanti akan melihat reaksinya. Wah, bagaimana nanti Kang. 3 miliar di depan nih. Kiserudung bentar. Wah, ini. Halo. Ini yang di sini nggak kebagian pisang ya nanti. Wah, kan ini kabutnya turun ini, guys. Mau beli yang ini ah, mau beli segerobak saya. Apanya? Pisangnya. Lain kali, guys. Lain kali, Bapak. Oh, satu karton itu. Ya, tapi yang udah busuk kan murah. Iya. Tadi Kang Alman nanti belinya dari Mekah aja, Kang. Iya ya, yang di kaki ya. Iya. Beli semangka segala macam, pokoknya makan-makanan lah, buah-buahan lah. Nah, ini kan kalau misalkan dipakai buat ini ya, di cor bawahnya, ini spotnya kan paling bagus, Mas Awi, sebelah kanan. Sini saya megang sini. Nah, ini kabutnya, guys. Masya Allah, tabarakallah. Jadi memang monyet itu ternyata suka kedinginan, kan? Iya. Tempat-tempat yang dingin. Ini tuh, di puncaknya gunung. Lihat ya, ini jembatan. Dan jembatan ini terlihat di lereng gunung di sana. Dan jalan ini guys, kalau hujan itu ditutup ya. Oh, berarti Mas Awi, kabut itu datangnya dari bawah ya, bukan dari atas. Masa ya? Dari bawah. Tuh. Mana. Masya Allah. Melihat keindahan. Ini jalannya sama sudah ketutup ini, Kang. Melihat keindahan. Jangan-jangan ini nanti Kota Mekah ini hujan ini, Kang. Ya, nggak tahu sih. Ini waktu menunjukkan jam 1:30 lagi panas-panasnya. Pelan dong biar kelihatan. Itu di bawah itu sampai kelihatan bagus banget itu apa itu? Keren. Kayak asap itu. Berarti ini kalau di atas kabutnya lebih tebal nih. Dan di bawah itu Kang, nanti ada spot monyet banyak itu. Sebelah mana? Kita lihat aja. Di bawah, di sebelah kiri ya dan. Iya, sebelah. Enggak, sebelah kanan. Sebelah kanan di itu loh Kang. Di tower. Oh ya. Lihat orang-orang Arab yang wisata ke sini, mobilnya guys ya. Tempat santuy orang Arab ya. Monyet itu harusnya jangan galak karena kan kita ngasih makan ya. Mungkin malu mereka di kamera sama kita karena wajahnya monyet ya. Sampai yang permen kacang itu ya. Kabut ini bukan kebakaran hutan guys ya. Aduh guys, ini jalannya Masya Allah. Insya Allah di depan itu ada. Ini saya nggak megang kamera karena saya fokus ke jalur tengkoraknya. Safety. Di saat ada kabut tuh banyak orang yang berhenti. Kenapa berkabut ya? Ada yang tahu silahkan komen di bawah. Iya, karena apa ya? Ini kan suhu udaranya dingin. Nah, suhu udaranya dingin. Iya. Di atas ketinggian itu yang membuat kabut itu datang.
para jemaah haji dan jemaah umroh kalau mau ke Taif itu bisa ngerental taksi yang kapasitasnya itu 11 atau 7 orang lah. Itu biasa lewat sini. Gate-nya itu harus dikasih uang tips. Ya, baru ke sini. Iya. Ini juga ada rombongan monyet ini, Kang. Tuh. Tuh banyak. Tapi di sini bahaya kalau berhenti. Udah, Kang, kamu mulai kan udah. Ayo lanjutin aja. Itu udah dekat itunya. Apa? Udah enggak apa-apa. Santai. Nah, ini kalau kesini gunungnya udah beda warnanya. Warna apa ini? Coklat ya? Kuning-kuningan. Iya. Mungkin kalau coklat habis sama semut. Tuh, tadi kita tuh berhenti di puncak sana, guys. Saya mau turun harus bawa tongkat. Nah, ini di tower punya mobile ini. Oh, ini STC. Kita masuk. Allah halik, jangan ada jendela muka. Saya takut udah. Saya mah nyerah enggak turun. Yang gedenya tuh. Udah, mau diapain itu, ayo. Mana? Jagung ternyata ya. Awas, takutnya ke sini. Ah, enggak kelihatan kan nanti ngasihnya. Ah, itu. Nah. Kang, pantatnya, pantatnya kurang dekat, kurang dekat. Mas Awi coba yang depannya, jangan dibuka. Allahu Akbar, gua takut. Ini. Ah, nggak apa-apa. Coba ini. Jangan dibuka. Wih, Mas Awi, gua takut. Tuh, guys. Telat. Seteng. Nih. Pak, ini ambil. Awas ini ada rajanya. Rajanya begitu. Tuh rajanya. Tuh lihat, guys. Oh, takut ya. Jadi monyet ini malu ya dikamerain, mungkin karena mereka monyet, guys. Nyomet. Nah, lagi satu-satu. Lagi anu, ini. Tuh, lihat ya. Itu rajanya itu. Remannya ini. Fuck. Remannya. Iya, yang kecilnya aja kasih. Nah, ini nih. Awas. Awas. Oh. Ini dia kayak akrab. Awas. Ih, Allah halik, Mas Awi, jangan dibuka, gue takut. Saya itu lebih senang itu lihat yang gendong anaknya itu, guys. Iya. Nah, ini awas. Yo. Nah, ini nih remannya. Pelan-pelan ngasihnya pelan. Awas. Nah, ini datang. Awas. Mulai nyerang ini, guys. Naik. Mulai nyerang ini, guys. Ini yang gendong bayi ini lucu ya. Tuh. Kasih pelan-pelan. Ini. Oh, takutnya naik ke mobil dengan ngancam-ngancam jaring. Kang Herman, kang sumur di atas saja itu, kang sumur. Atas kamu. Udah pelan-pelan. Maju. Gantian. Nah, ini nih yang gede nih. Belum kebagian. Ini belum kebagian. Enggak harus dilihat dong. Pelan-pelan, kang sumur. Jangan cepet-cepet, kang sumur. Nah, ini yang punya anak. Habis. Aduh. Itu ngambil dari itu. Waduh. Oh, nasi. Udah, nasi. Jangan turun, Bang. Arman, mana tuh? Awas jangan turun. My God. Tutup. Gua tuh takut banget. Teman. Turun. Sama orang lain dia ngasih makan biar nggak kebagian. Oh gitu ya. Udah kan, Alman? Aduh. Jadi rajanya itu malu saat di syuting karena mukanya monyet, guys ya. Mukanya Hanoman berarti. Gak ada lagi makanan di sini. Guys. Takut. Di atas saja tuh perempuan itu. Oh, jadi punya wilayah tersendiri ya. Monyet lo. Monyet. Ini pelan. Kan. Jadi ini Kang Alman. Jadi inilah orang-orang yang berhenti ini, rata-rata mereka bersedekah. Nah, buat teman-teman yang selalu bertanya, "Bang, itu monyet dikasih makan sama siapa?" Jadi kabutnya. Yang ngasihnya itu ini nih ya. Abuya yang ngasih makan. Jangan ditempelin, Mas Ali. Awas rajanya. Rajanya datang tuh. Udah netralin aja.
Nah di sini sebenarnya dilarang berhenti dan itu kabut di bawah guys. Coba kaji buka. Depan lagi tuh di depan tuh. Kabutnya nggak kelihatan teman-temannya. Nah ini waktunya turun kabut, oh Mas Sawi. Oh di depan ada tuh. Depan tuh di depan. Di sana di. Ya. Nah waktunya turun kabut guys. Nah tuh ya, cuman salahnya orang Arab itu naronya itu sama sampahnya. Takut. Iya, banyak yang malu. Kan yang besar-besar kan di sini, Kang. Monyet tuh malu karena di syuting sama kita. Hmm. Karena wajah mereka tuh monyet. Nyemot. Saya enggak mau turun, trauma. Kemarin aja diserang sama babonnya itu. Bukan babon itu. Entah ini nih. Laksonin coba. Itu kan rajanya itu kan. Oh, ini paling gede. Awas tuh. Yang rajanya itu. Enggak pernah takut ya. Ih, apa sampe Allah Akbar. Allahu Akbar. Ganas kan dia kan. Enggak, dia itu santai, tiba-tiba gigit di belakang ya. Itu enggak ada takutnya gila kan. Iya, itu enggak ada takutnya kan. Tapi nanti kalau sudah disambar handphonenya, coba aja kan. Di anu aja kan, di syuting aja. Nanti handphonenya disambar nanti. Ya jangan turun. Belum pernah digigit. Kemarin saya itu kamu tahu enggak Kang? Itu diam, tapi itu ini. Dikasih jagung. Ini anaknya lapar kelaparan, tapi saya kalau di ini kan separuh-separuh Kang, jangan disayang. Ya udah nih Mas Awi nih. Nah. Tapi jangan ngebuka ini nih. Ini rajanya nih. Waduh, ini kotor nih, guys. Nah, ini nih yang anaknya. Bentar, biar dia ambil dia. Digendong, ya Allah. Lucu banget anak ya Allah. Ya. Buat manusia yang ngebuang bayi, ini monyetnya, monyet aja. Hey. Anaknya digendong. Hey, ya. Iki lo. Kamu malu ya di syuting kamera karena kamu monyet. Lucu digendong. Coba Kang. Coba dilemparin ke situ tuh satu. Coba sih. Itu. Ambil sama rajanya. Rajanya. Dimakan itu, guys. Ini rajanya dimakan itu. Ayo kita ingin ngasih makan yang tadi yang iya. Yang tim kasih keman ya? Iya. Waduh. Tanda. Suruh kesini, sok. Simpan. Taruh. Nah. Nah, itu nanti. Tuh, kan yang ngasih makan monyet tuh pakai Camry itu ya. Ini nanti ada naik. Tuh naik. Kok orang naik ya? Ke kita enggak. Itu Kang, itu kalau naik seru Kang itu. Nah, ini naik nih, yang punya Ini yang punya anak ini, guys. Ambil. Oh, takut sama itu tuh. Atau memang kurang minat Kang ya kalau cakung. Ini ibunya ya, masyaallah guys tuh. Ibu monyet. Anaknya nyaman banget ya digendong itu ya. Iya. Allah. Itu neneknya ada yang udah kepek gitu ya. Jadi ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi pancing ini jagung jatah saya dikasihin monyet, guys. Nenek saya ngasih. Nih. Nah, nyamperin. Allah, tutup lagi. Ini rajanya yang sadis. Oh, ini nih ya, ini baru ini. Ya, bagus, senang saya, bagus. Senang saya. Memang target saya itu tadi yang berani anak, yang punya anak itu. Oh, tuh lihat tuh ya. Makannya kok kayak manusia itu. Jagung tuh. Bahkan coba deketin Mas Wi. Bahkan ini lebih bagus ini. Makannya tuh. Itu lihat ada yang tabrak. Bukan diperkosa itu. Lagi ngincer handphone itu. Ini monyet yang paling santai. Tiba-tiba merasa keganggu. Nanti itu dikejar. Disamber itu handphonenya itu. Lihat saya tuh. Saya itu kemarin gitu. Nah, tapi enggak ya. Belum. Ini yang ini. Makan. Ini kok santuy banget ini yang ini nih. Nah, kalau ini mukanya memang ganteng, jadi mereka nggak malu. Iya. Nah,
awas kalau dibuka. Datang tuh malah diprovokasi, belum lihat dia, belum pernah diprovokasi. Kamu cerita nanti. Ini malah diprovokasi, belum lihat, belum digigit monyet. Di foto tuh pakai DSLR. Itu netralin apa? Nah, kabutnya udah mulai keluar, guys. Tuh ya, lihat. Lihat ini kabutnya. Nah, dikasih lagi makan. Aduh, pisangnya kalau gitu belinya yang banyak tadi ya. Ada yang coba Mas Ali kasih sama saya. Mau enggak? Enggak kan. Kalau enggak dikasih. Awas, ngasih. Aduh. Itu tuh. Aduh. Ini jeger di konten. Lari tuh ke sana. Udah tangkap. Enggak, Kang. Mau kasih ini, Kang. Iya. Buat malah diusir. Ini kabutnya. Saya nggak buka ini. Tuh lihat anjing lagi pada santai ya. Dan kenapa kok nggak digigit anjing gitu ya? Anjing di atas sebenarnya, di atas baru. Saya mau buka ini tuh ngeri guys. Karena pernah. Coba Mas Awinya di sini nih ya, depan ya. Iki lho. Tak pangan dhewe. Dia tahu kok Kang diintip kok. Nah, Kang. Ya ini dia. Nah, ini nih. Wah. Aduh. Tuh lihat ya. Kabut ini tebel banget ya. Orang Arab kok nggak takut? Karena mungkin belum pernah digigit monyet ya. Saya kemarin itu videonya ada itu. Apa temennya monyet dia? Ayah, kita jalan sambil jalan. Oke, itulah tadi saya bersama Kang Alman dan Suherman video memberikan ngasih makan kepada monyet. Ini kebetulan yang bersedekah itu Kang Alman kepada monyet dan reaksinya cukup luar biasa. Ada yang marah karena tidak kebagian dan kemudian mereka ada yang senang bahkan naik ke mobil ini. Oke, dan sekian tayang kali ini. Mudah-mudahan tayang ini bisa memberikan wawasan manfaat untuk para pemirsa semuanya. Dan jangan lupa, apabila kalian suka dengan tayang ini, silakan share ke media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.